Yo, selamat datang balik lagi di Mas Japan. Shooting Crash, yay, akhir-akhir ini, yay. Yo, jadi di video kali ini Mas Japran punya ini nih, keren banget, Mobile Suit Gundam Extreme versus Maximus on Collector Edition. Sebenarnya ya, ini bukan punya Mas Japran tapi punya temen, dan dia ngizinin Mas Japran buat nge-unboxing barang eksklusif kayak gini nih. Gila, baik banget. Padahal yang keren-keren kayak gini kan lebih enak kalau di-unboxing sendiri ya. Barang ini adalah barang eksklusif yang hanya kalian bisa dapatkan dengan membeli langsung sebuah paket kaset dari Gundam Extreme versus Maximus On. Kalau teman-teman di toko biasa nyebutnya tuh Mbon, karena dia disingkat jadi Maximus On, jadi Mbon. Lucu ya namanya Mbon-Mbon kayak gitu. Mas Japan tadi sempat gak nge, karena teman-teman ada yang bilang, ayo yuk main Mbon, yuk main Mbon. Kirain main apa ya, ternyata main Maximus On. Game ini sudah termasuk sama kasetnya juga, sama salah satu kit terkeren juga, yaitu adalah Gundam Extreme. Dan spesialnya lagi di sini diberikan sebuah part yang kece dengan disertai clear part yang lumayan banyak juga ya, keren. Nah, kalau misalnya Gundam Extreme ini sebenarnya ada model kit dari Bandai juga ya, tapi yang biasa dan senjatanya itu unik karena dia menggunakan senapan yang bisa dijadikan seperti gitar. Kalau yang ini spesial lagi karena di kanan kiri shouldernya itu kayak ada senapan gede banget gitu, lebih kayak meriam mesin ya, bisa juga dibilang mirip kayak basoka juga yang ditumpuk. Pokoknya keren banget ya. Dan kita bakal unboxing ini, barang eksklusif ini. Mas Japan gila dikasih kesempatan buat unboxing barang keren seperti ini ya. Kalau dari box art kita lihat, box artnya polos sih sebenarnya, Mobile Suit Gundam Extreme versus Maximus. Kalau di sini lebih kayak gambar render ya, gambar render dari Gundam Extreme-nya. Kalau misalnya box art yang biasa kan seperti kita lihat itu seperti sebuah pertarungan yang keren banget, tapi kalau di sini lebih dibikin simple. Terus di bawahnya ada Bandai Namco Entertainment. Di atas kiri atasnya ada tulisan nih PS4, jadi gamenya bisa dimainin di PS4 juga. Game yang hype juga di Indonesia karena banyak juga yang main game ini. Kemudian ada PSTG Project 2XPS 10TH Anniversary Shot to Sunrise. Jadi lisensinya dipegang sama Sunrise seperti biasa ya. Kalau misalnya yang biasa itu logonya Bandai, tapi kalau yang ini tetap Bandai Namco. Di bagian atas ini ada sebuah gambar lagi di sini. Ada kaset PS4-nya dan Extreme Gundam-nya. Kalau di bawahnya kosong, nggak ada gambar apapun, polos di sini. Nah, kalau di belakangnya ini ada art dari kumpulan Gundam-Gundam. Kalau di sini bisa dibilang main Gundam yang ada di setiap serial ya. Di sini ada Akatsuki. Sebenarnya Akatsuki bukan main juga ya, tapi lumayan menonjol di serial Seed. Kemudian ada X78, ada XFX, ada Joseph dan Barbatos. Tetap ya, Barbatos selalu jadi idaman buat para perakit Gunpla dan semua orang yang baru menyukai Gunpla. Di sini ada keterangan Resonate with Extreme Evolution. Jadi di dalam gamenya itu kalian bisa online, bermain online dengan player lain. Kemudian ada pertarungan 2 lawan 2. Layarnya juga bisa split juga ya, jadi ada yang di kanan dan sebelah kiri, nanti dibagi kayak gitu. Kemudian ada banyak banget Gundam atau Mobile Suit yang ada di dalam game ini. Kalau di sini ada 185 variable unit dari 36 Gundam seri yang berbeda, dan lebih dari 200 misi yang bisa kalian selesaikan. Keren banget. Nah, kalau misalnya kalian beli paketan ini, kalian akan mendapatkan produk kode DLC ya. DLC ini biasanya kita mengeluarkan voucher yang lebih untuk dapat DLC. Kalau di sini DLC-nya dikasih Gundam Barbatos Lupus Rex. Yang kedua, kalian mendapatkan PS4 Tame. Jadi di main menunya kalian bakal dapetin gambar Gundamnya yang bisa kalian default di main menu kalian. Keren banget juga. Ada gambar embah juga ya, ada gambar embah di temanya. Kemudian juga ada gambar Maximus On juga ya di sini. Lalu yang ketiga adalah PS4 Mobile Suit Gundam Metal Operation Operator Settle War.
Nah kalau misalnya ukuran gamenya ini nggak terlalu gede ternyata ya, cuma 11 GB, mungkin ya nambah dikit-dikit lah. Dan Mas Syafa udah gak sabar nih mau unboxing ini. Gile barang yang ini keren banget. Mas Syafa bingung nih mau unboxingnya gimana, tapi ayo kita buka ya. Mungkin teman-teman yang udah order ini juga udah pada sampai ke rumah ya, karena di Palembang aja udah sampai, apalagi mungkin di tempat kalian ya, mungkin di Jakarta udah sampai juga. Jadi seperti ini kalau plastiknya sudah dibuka, dan ini harganya udah turun karena udah dibuka juga sama Japan ya. Karena biasanya barang-barang yang udah ke unboxing kayak gini ya harganya pasti turun nih. Oke, ternyata covernya ini dilem di sini ya, ada seperti double tape kayak gitu, dan ini tinggal dilepas kayak gini. Oke, jadi ini cuma dilem doang nih buat cover dari kotaknya. Dan ini adalah box utamanya. Wohoho. Dengan siluet dari Extreme. Kemudian ada lagi tulisannya Mobile Suit Gundam MC Versus Maximus On Collector Edition. Jadi buat kalian semua yang kolektor Gundam, kalian harus punya kit ini. Gile. Kemudian ada HG 1 banding 144 Extreme Gundam dan Eclipse F Parts. Ini udah gak ngerti lagi sih. Kerennya bikin Mas Japan meninggal. Jadi buka ya Mas Japan, buka dan kalian bakal dapet isinya. Kaset PS4 coy. Masku. Mas Japan belum bisa main ini dan mau coba juga besok di toko, mau minta ajarin teman-temannya udah jago juga nih. Penasaran aja mainnya gimana? Semoga aja seru ya. Kalau kaset PS4 mah emang gak nyangkal kita. Memang keren banget. Kalian ini mah kita nggak apa-apa dibuka karena kasetnya pasti bakal dipakai buat main juga ya. Gimana sih? Ambil aja. Kalau sampai jatuh dan kasetnya patah, waduh. Dan kita buka kasetnya. Oh, di sini dapat kode DLC yang nggak bisa Mas Japlan tunjukin kepada kalian. Karena kalau misalnya ditunjukin, ya nanti malah diritem sama teman-teman. Jadinya nggak bisa dipakai. Ada manualnya juga nih. Button apa aja yang bakal kalian pencet ketika kalian main. Lalu di dalam kotak kasetnya. Makin panas di sini. Gila cuy. Oke, setelah kita lihat kasetnya, kita bakal lihat runner-nya ya. Oke, dalamnya kayak gini ya, kayak HP, kayak gadget. Ini halo David di sini. Oh enggak, halo Mas Jepang di sini. Dan wow, ada box lagi di dalam sini, Masku. Keren banget, ada box lagi dalam box. Dan box-nya seperti ini. Gile. Polos-polos kayak gimana gitu ya, polos-polos keren gitu nih. Lebih mirip kayak Naoki punya yang di MG-MG, iya nggak? Ada nih yang di MG versi Naoki itu ada Kubele Diamond, kemudian ada Storm Vehicle. Itu boxnya polos-polos kayak gini, jadi kesan eksklusifnya ini memang dapet sih. Kalau yang tadi itu depannya Bandai Namco, kali ini beneran ada Bandai. Sudah pasti tidak ada harga yang tercantum di sini ya. Lebih hargaian juga. Ada keterangan juga plastik model kit tidak memerlukan lem. Jadi semuanya bisa disnapfitkan tanpa harus menggunakan lem. Mas Japan mau buka nih. Karena yang paling Mas Japan gak sabar itu cuma buka boxnya ini doang nih. Pengen banget. Ini kita buka ya. Jadi di dalamnya seperti ini. Wow. Gila cuy, barang eksklusif emang gak pernah bohong sih. Tapi stikernya banyak banget. Kalau di sini plastiknya sedikit lebih pearly untuk warna putih. Ada plastik runner yang kedua. Kalau di sini ini ya part yang barunya ya, buat part dari F4 itu sendiri. Nah apalagi ini nih F4-nya nih. Kalau warna birunya lebih mirip kayak Blue Saber yang lebih muda. Jadi kalau misalnya Blue Saber itu warnanya agak lebih gelap, yang ini agak lebih muda. Finishingnya ini lebih ke pol, jadi masih ada beberapa garis dari
warnanya yang kelihatan. Wah, ada yang part yang udah lepas nih dari lantainya. Aduh, sayang ya. Tetap sih. Wow, dapat stainless steel bosku. Kawan siapa suka nih sama senapannya ini, keren banget. Gede juga. Dan lihat ini detailnya. Wadaw, detailnya masku. Kemudian ada plastik runner yang keempat. Tuh, lihat nih. Kalau untuk warna putihnya, warna putihnya lebih ke pearl, lebih ke silver yang berwarna pearl. Dan ini gitar yang Mas Japan maksud tadi nih. Ada dia punya senapan yang bentuknya mirip kayak gitar. Ternyata ini adalah Gundam Extreme dengan warna yang baru, dengan part Gundam yang lama, dengan ditambahkan part dari F-part itu sendiri. Jadinya ada upgrade buat Gundam ini. Kemudian ada runner selanjutnya. Kalau misalnya untuk warna ini mirip kayak warna Crossbone X-Mau sih dari seri HGBF. Jadi dia nggak ngeblok putih kayak gitu. Dan ini adalah runner terakhir. Wah, ternyata masku, rifle-nya dapet 2. Tadi udah 1, ini nambah 1 lagi nih. Emang keren ya, orang limited kayak gini. Terakhir ada manual, kita punya petunjuk buat masang gantlanya. Manualnya polos banget, cuma gini doang. Iya ya, gini doang ya manualnya. Gak ada petunjuk buat pemasangan, gak ada petunjuk. Gak ada gambar berwarna, ini manual polos gini aja. Lihat nih masku. Wah, Mas Japan geras setelah unboxing ini karena memang barangnya yang hot item banget nih. Panas cuy. Oke, jadi gini aja nih unboxing dari Mas Japan. Jadi kalian bisa dapetin bundle ini dengan harga yang terbilang cukup mahal ya. Bisa di atas 1,8 juta untuk sebuah paket ini. Untuk harga dan kualitas packagingnya luar biasa. Keren banget. Terlihat sangat safety dari luar dan dalam. Dengan kit yang keren juga yang jarang banget kita lihat juga. Ya, mungkin segini aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, bentar lagi bakal ada video Curious review. Semoga kalian mau nungguin dan semoga kalian mau nonton juga ya. Selamat datang, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment. Dan kalau kalian bisa ceritain cerita hal unik yang kalian alami ketika kalian merakit Gundam atau mengoleksi Gundam atau Gunpla, komen aja di bawah. Mungkin di video selanjutnya Mas Japan bakal bacain komen kalian sebagai bonus dari video, biar lebih dekat dengan masku-masku semua. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya Allah, bukan Mas Japan banget nih ngomong kayak gitu. Tapi subscribe ya. Yuk, thank you.